Okay, saya dah mulakan rakaman. Okay, kita biasa saya letak dalam dalam dekat portfolio lah, rakaman dan dalam YouTube saya jugalah. Okay. Jadinya kita tengok balik apa kita buat last week ataupun kelas sebelum ni hari hari Isnin ni. Okay, so basically kalau kita ada lengkung parametrik, lengkung berparameter, berparameter ataupun parametric curve, okay, kita boleh nyatakan parameter dekat sini adalah t. Doktor. Oh, saya tak share ya. Aha. Sorry. Okey, okey, baik, baru start kan. Okey, katakan kita ada lengkung berparameter yang mana parameter kita kat sini adalah t. Nilainya mungkin t b pulalah kan. E contohnya. Okey, jadinya kalau ni lengkung kita di sini sorry, lengkung ni mesti berada dalam satah X dan Y, satah Cartesian. Macam biasalah. Macam biasa di sini adalah asalan. Jadinya, kita punya persamaan. Dekat sini, sekejap dia, kita T daripada A sampai B. Jadinya, di sini, correspond to ataupun nilai T sama dengan A. Okey, dan di hujung sini T sama dengan B yang saya kenal sama yang hijau sama dengan B. Okey, kemudian disebabkan inilah satah satah X dan Y, maka kat sini adalah X E, sorry X, betul lah, X E, okay, Y E, sini adalah X B Y B, jadi apakah persamaan lengkung ni? Persamaan lengkung ni ditulis secara umumnya, kita tengok dalam nota kita sebagai X dengan FT, Y sama dengan GT. Jadinya X sama dengan FT, Y sama dengan GT. Contoh. Jadinya saya nak padam saya punya kamera lah. Nak, takut ada yang masalah internet kan. Saya tutup kamera saya. Okay, jadi kat sini disebabkan X sama dengan FT, kita boleh tulis F A G A. Okay, kat sini. Oh, sorry. F B G E. Yang mana F dan G ni adalah fungsi, function. Okay, kemudian tu umumnya lah. Okay, kemudian dia punya arah dia, orientation dia mestilah begini kan, iaitu arah bila mana nilai T ditingkatkan ataupun T meningkat. Okey, ini recap dia apa yang kita dapat sebelum ni. Kemudian kelas sebelum ni kita nak tengok tentang, kita nak tengok garis tangent, tangent line, tangent line pada satu titik P. Titik P ni adalah titik yang berada dalam lengkung tersebut. Kalau dalam sebelum ni lengkung kita, kita cari dy dx saja. Kan dalam kes ni sama juga dy dx, tapi dy dx ni adalah dalam sebutan T. Sebab apa? Sebab x dan y adalah fungsi kepada T. Kan di sini
maka dy dx pun dalam sebutan t. Jadinya sesuai dalam kita punya di sini, kita dy dx, okay, maksudnya kecerunan. Kita recap dia apa yang kita buat. Okay. Jadi kecerunan lengkung atau sama juga dengan kecerunan garis tangen pada mana-mana titik. Kecerunan garis tangen. Okay. Iaitu dy dx sama dengan dy dt dx dt. Macam inilah. Ataupun disebabkan y, kalau kita tengok kat sini, dy dt ni, dy dt, y adalah gt, maka y adalah gt, maka dy dt adalah g prime t. Ini cara menulis saja. Kemudian dx dt kat sini disebabkan x sama dengan ft, maka dx dt adalah f prime t. Maksudnya kat sini kita boleh dapatkan garis lengkung ni tanpa kita perlu dapatkan tulis semula, maksudnya kita boleh dapatkan kecerunan ni tanpa kita perlu menulis semula x sama dengan ataupun y sama dengan apa-apa function fn, apa-apa fungsi h, kan. Boleh juga kita nak buat begitu, macam kita dah tengok minggu lepas ataupun kelas sebelum ni. Tapi sebenarnya kita tak perlu pun dapatkan dulu y sama dengan hx ataupun x sama dengan hy. Kita terus dia bezakan f, bezakan g, kemudian kita bahagikan. Bahagikan, kita akan dapat dy dx, kecerunan lengkung ni, ataupun kecerunan garis tangen, kan. Contohnya garis tangen dekat sini ke, garis tangen lah garis yang menyentuh lengkung. Okey. Lepas tu, kalau tengok dalam formula ni, dx dt, maksudnya penyebut di bawah, angka penyebut, kan. Penyebut mesti tak boleh sama dengan kosong. Kalau tidak, bahagi dengan kosong, dia jadi tak tertakrif lah. Jadi kat sini, ditambah sikit, ft tak boleh sama dengan kosong. Ataupun dx dt, benda yang samalah. Tak boleh sama dengan kosong. Okey. Kemudian ada yang dah cuba tak? Ada yang cuba ke? Saya cakap hari tu nombor berapa yang ni itulah. Kita find the slope of the tangent line to the curve at the point corresponding to the value of the parameter. Kita sampai method 2. Saya tunjukkan method 1. Method 1 kita gunakan macam tadi lah. Kita bezakan terhadap T, G dan F. Dan kita bahagikan. Method kedua, kita kena dapatkan x sebagai fungsi y ataupun y sebagai fungsi x. Dapat bentuk tu, kemudian kita cari dy dx. Kita bezakan. Tapi isu dia kat sini, method 2 ni kita kena kenal lah, kita kena ataupun kita kena ingat certain, contohnya kalau di sini fungsi trigonometri, kan. Jadi kita kena ingat lah, kan? Ataupun kita kena tahu kewujudannya, maksud saya kewujudan identiti trigonometri ni. Okay. Jadi dia tak unik lah. Okay, kita kena buat manipulasi dia sebenarnya. Dekat sini, ni adalah soalan, sekejap ya, saya tengok. Sec T, Y T. Dalam example. Okay. Okay. Ni find equation and line to the curve at the point corresponding to the value of the parameter. Okay, jadinya ada yang dah buat ke? Kalau tak ada, kita buat sekarang lah. Ada berapa orang? Ada 11 orang, kan?
11 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, ada 11 orang. Oke, ikut nama kat sini ya. Ainu Syafika dengan Chan Seimin buat soalan 1. Nur Adriani Nordin dengan Nur Afika buat soalan 2. Maksud saya, macam mana soalan 2? Nur Izzati Nisa dengan Nurul Adawiyah soalan 3. Nur Syahida dengan Rusnita, soalan 4. Sabrina dengan Siti Madan soalan 5. Wani Sharif soalan 6. Jadinya nama yang pertama macam Aini Syafika buat gunakan kaedah 1. Nama kedua yang saya sebut tu untuk setiap soalan kena gunakan kaedah 2. Kaedah 1 ni saya cakap tadi, kaedah 1 bahagikan je. Kan, kalau dy dx adalah dg dt df dt ataupun g prime f prime. Kaedah 2 awak kena convertkan daripada, maksudnya awak kena eliminate t daripada awak punya persamaan lengkung tersebut. Jadikan dia lengkung biasa, persamaan lengkung biasa, bukan parametrik lengkung berparameter. Kemudian cari garis ataupun kecerunan kepada lengkung ataupun garis tangent tersebutlah. Boleh eh? Dalam masa 5 minit, kita cuba. Ada soalan satu tadi. Ainu Syafika tadi X sama dengan T kuasa 2 tambah 1. Y sama dengan T kuasa 2 tolak T. Kemudian kita nak cari tangent line bila mana T sama dengan 1. Jadi dx dt adalah 2t, dy dt adalah 2t tolak 1, betul. Okay, dy, kena kecilkan balik. Dy dx adalah dy dt bahagi dx dt adalah 2t tolak 1 bahagi 2t. Bila t sama dengan 1, dy dx, kita evaluate pada t sama dengan 1, kita dapat 2 tolak 1 bahagi 2 setengah. Okey, betul. Okey, ni cara yang straightforward lah. Okey, masih. Kemudian kita tengok soalan 1 tapi sini kan. Kita gunakan cara yang kedua. Jadi kat sini macam mana dibuatnya? Kita tengok t kuasa 2. Oh, jadinya x tolak 1 sama dengan t kuasa 2. Jadi t sama dengan x tolak 1. Kemudian, sekejap ya, t kuasa 2. Okay, y sama dengan t kuasa 2 tolak 1. T kuasa 2 tolak t. Kita gantikan dia. Jadi yang ni sini adalah x tolak 1 punca kuasa, kemudian kita kuasakan 2. Ni adalah t kuasa 2 lah tolak t. Itu kemudian bezakan terhadap x. Bezakan terhadap x dapat 1. Ni 1 jadi kosong. Di sini jadi negatif setengah. X tolak 1 tinggal negatif setengah, dan bezakan di dalam dapat 1 lah. Jadi 1 tolak 1 per 2. Okay, betul. Bila mana T sama dengan 1, kita gantikan, kita dapat ni leceh sikit lah kan. Bila T sama dengan 1, sebab sebutan kita ni dah tak ada T lah kan? Jadi kita perlukan nilai X. Bila T sama dengan 1, x sama dengan, kita guna kat atas ni. X sama dengan 2. Oleh itu, dy dx bila mana t sama dengan 1 adalah 1 tolak 1, 2. Ini adalah 2 tolak 1. Dapat setengah. Okey? Faham ya yang tu? Kemudian soalan 2. T kuasa 3 tolak 1. Apa buat tadi soalan 3 ni, soalan apa ni? Soalan 2. Ni soalan 2. Okey. Kita tengok kat sini kan kaedah
apa kaedah berparameter ni dia lebih mudah, tapi tak semestinya. Dia kadangkala ataupun banyak masa yang dia lebih mudah daripada kaedah biasa. Kita nak cari garis tangent tu yang dia bergantung pada fungsi tersebut. Okey, ni sama juga dy ds adalah dy dt bahagi ds dt. Kemudian dy dt adalah kita bezakan semua ni. Sorry, yang ni. Kita dapat 2t tolak 2. Saya siap terbalik ni. Sebab dia dy dt, dy dt bahagi dx dt. Dy dt adalah 2t tolak 2, which is yang bawah ni. Dx dt adalah yang ni. 3t kuasa 2 tolak 1. Ini terbalik. Okey. Boleh ke Nur Adriani? Dengar tak? Dengar. Terbalik. Terbalik Tu kena hati-hati sikitlah. Macam saya pun sebelum ni pun terlepas tersilap kan. Okey. Dia dy dt maksudnya kalau kat sini kita punya kita punya persamaan tu dy dx maka kena di atas tu adalah dy dt. Di atas tu adalah dy dt macam ni lah. Kan dy dx maksudnya dy, y berada di atas. X berada di bawah. Okey, kita tengok soalan 2, cara kedua. Boleh ke tak? Mungkin ada yang susah kan? Nak selesaikan. Tapi kita tengok. Dari gambar ni tak ada. Siapa yang buat tadi soalan 2? Soalan 2 guna kaedah 2. Siapa buat? Siapa yang buat tadi? Izzati Nisa ke? Saya soalan 3. Soalan 3. Siapa yang buat tadi? Sebab saya ingat tadi ada 11 orang, 11 pelajar, tiba-tiba jadi 10 pelajar. Ke Nak Afiqah? Nak Afiqah ada suggestion ni. Okay, tak apa. Kita tengok, kita cubalah. Sebab saya pun tak try lagi. Boleh ke tak kalau kita buat begitu? Sekejap ya. Okay, kita cuba sama-sama lah. Okay. Dengan t kuasa 3 tolak t. Y sama dengan t kuasa 2 tolak 2t. Kan? Aduh. Ganti sama 2. Jadi kat sini macam sebelum ni kan, kita buat dulu baru kita gantikan t sama dengan 2. Ini kan ganti t. Siap-siap nanti dapat x sama dengan apa? X sama dengan 6, y sama dengan 4 contohnya. Jadi kita bezakan dah akan dapat kosong lah kan. Ni ya. Selesaikan dulu baru gantikan t sama dengan 2. Okey, yang ni macam susah sikit kan. Okey, kita nak gantikan kita kena faktorkan lagi kan kat sini. Saya tengok jap, boleh ke tak? Tolak 1 y sama dengan apa? Boleh bezakan ke? Sorry, boleh faktorkan ke? 2, 2, 1, tak boleh kan? Okey, kalau 3 je. Okey, jadi kalau kat sini okey, agak sukar lah kita nak gunakan kaedah yang biasa. Jadinya, sorry, betul lah. Kan? Jadinya, tak perlu gunakan kaedah yang macam ni. Tak perlu dapatkan y sama dengan berapa x. Ataupun x sama dengan berapa y, kena bezakan. Tak perlu gunakan kaedah dia. Okey, kemudian 3. Okey, kena laju sikit. 3. Kita ada square root of t. Saya nampak tadi. Yang ni saya rasa.
Okey. Oh, ni kaedah 2. Siapa buat tadi? Square root of t. Ini bukan. Siapa buat tadi eh? Kaedah 1 gunakan kaedah 1 untuk soalan 3. Ini kaedah. Ini kaedah 2. Ini sama kan? Gambar yang sama ni. Sama tapi yang satu tu lupa nak tukar X dengan T dia sebab kena kaedah 2. Okay, siapa yang buat eh tadi? Muskil saya. Saya. Dah hantar. Dah hantar? Ah. Tak ada pun? Tak ada, tak keluar. Sekejap. Sekejap. Saya hantar sekali. Ada tak? Awak kena tekan enter kot saya rasa. Pergi dekat checkbox tu. Kan awak dah tu, awak tekan enter. Dia macam email lah kita attach. Tapi attach tu tak semestinya submit lagi. Tapi kita kena tekan enter. Kita tengok kaedah 2 dulu sambil tunggu Izzat Nisak attach. Tengok kaedah 2. Okay, X sama dengan square root of T, Y sama dengan Y sama dengan 1 bahagi T. Ianya X kuasa 2 sama dengan T daripada yang pertama tadi. T kemudian Y sama dengan 1 over T tu. T ni kita gantikan daripada di sini. Ini 1 kuasa 2 kan. Senangnya kan. Kemudian dapat Y dalam sebutan X. Kita bezakan dy dx sama dengan negatif 2 bagi X kuasa 3. Kemudian kita perlukan X. Kita perlukan X bila mana T sama dengan 1. Jadi T sama 1 bermaksud X sama dengan 1 juga. Oleh itu dy dx sama dengan negatif 2. Okey, jadi dekat sini mudah. Okey, jadi tak apa. Kita tengok kalau kaedah, kaedah berparameter. Kita ada X sama dengan square root of T. Y sama dengan 1. And t equals to 1. So kita buat apa? Dy dx sama dengan dy dt dx dt. Okay, so dy dt adalah apa? Ni kan? Jadinya kat sini dy dt sama dengan negatif 1 per t kuasa 2 kan? Betul tak? T negatif 1 negatif. Okey, betul. Kemudian dx dt kat sini adalah berapa ni? Setengah. Jadi 1 per 2 1 per 2 x eh sorry, bukan x t 3 per 2. Betul kan? Ya, 3 1 setengah lah. Ini adalah setengah, jadi setengah 1 per 2 X jadi ke bawah. Okey, betul. Okey, jadinya sini 1 per 2 T
1 per 2. Dan kalau kita tak sure, kita boleh macam ni lah. Iaitu 1 tinggal 2 darab. Kan? Kita balikkan dia. Ini 2 T setengah 1. Okey. Kat sini 1 setengah tolak 2 dapat negatif 3 per 2 ke? Betul kan? 1 per 2 tolak 2 kan? 1 per 2 tolak 2 betul kan? Saya pun buat depan orang ni pun takut tersilap juga. 1 per 2 tolak 2 kan? So 2 per jadi 4 per 2. Nanti 3 per 2. Oh sorry, saya tinggal T kat sini. Okay, so bila T sama dengan 1, dapat negatif 2. Eh, tadi kita dapat berapa eh? Ni negatif 2. Betul lah kan? Negatif 2. Betul. Okay. Itulah. Tapi dekat sini dia jadi panjang sikit lah jalan kerjanya. Okay, jadi dia bergantung. Bergantung pada keadaan. Okay, kemudian soalan 4. Soalan 4 tadi. Kat sini. Okay. Okay, jadi kaedah pertama. E2T. Kita bezakan. Kita bezakan. Ini dy dt, ini dx dt. Bezakan ln t. Dapat 1 per t, betul. Bezakan E2T dapat 2E2T. Macam ni. Okay, kemudian 1 bahagi 2. Okay, betul. Kemudian bila t sama dengan 1, kita gantikan. Okay, kita dapat. Okay, betul. Okay. Kalau kita gunakan kaedah 2. Equation 4. Question 4, kaedah 2. Siapa buat tadi eh? Question 4, kaedah 2. Ni bukan. Nanti saya kena semak balik ni video ni. Siapa yang tak jawab soalan saya ni? Okay, ni bukan. Ni soalan. Soalan 5 kan? 2 sin ni. Ni soalan. 6. Okay, siapa buat ni tadi? Soalan kaedah 2. Soalan 4. Saya semak balik lah. Okay. Saya semak video dalam video. Apa kita buat? Kat sini. X sama dengan. Y sama dengan ln t. Boleh ke tak? Cuba. Okay. So kat sini. Saya nak buat ni. Y ln t. Okay. So, saya panjang kot ni. Boleh kot. Ln t. Maka kita ada. T. Sama dengan. E y kan. Panjang pula 2. Kat sini jadi E Y. Ke DX DY sama dengan. Kita nak bezakan ni. Dua EY. Kita dapat dua EY lah. Dua EY. Okay. Kemudian bila Y sama. Sorry. Bila T sama dengan 1. Maksudnya.
y sama dengan apa? T sama 1, maksudnya y sama dengan non 1. Non 1 apa? Kosong kan? Kosong. Okey. Jadinya dx, okey, dx dy sama dengan ni. Dx dy sama dengan ni. Maka dy dx terbalikkan dia. Jadi 1 bahagi 2 ey e 2 ey. Jadi 1 bahagi y sama dengan kosong. Okey, jadi 1 2 dalam 1 ni 1 e 2 1. 1 per 2 itu gini salah kan. Tengok tadi kawan awak buat ini tadi. Kan sorry. Betul lah. Okey. Betul lah macam ni. Jadi ini kaedah. Kaedah 2. Dia panjang lah. Okey. Then soalan 5. Betul ke? Soalan 5. 2 sin theta, 3 cos theta. Ni. Okey, jadi kat sini parameter adalah parameter adalah theta bukan bukan t. Ni dy dx adalah dg d theta. Okey, boleh je. Okey, ataupun dy d theta, dg d theta sama jugaklah. Okey. Jadi kita dapat bezakan ni. Bezakan y terhadap theta, bezakan x terhadap theta. Okey, jadi kita dapat negatif 3 sin theta, betul. Kemudian 2 cos theta, betul. Okey, kemudian kita nak evaluate nilai dia, iaitu bila mana theta sama dengan pi per 4. So kita gantikan sin pi per 4, cos pi per 4. Sin cos betul kan ni? Ini tan pi per 4. Okey, sama dengan 1 Okey, aku tak sure. Okey, kita sini itulah. Okey, negatif 3 per 2. Kemudian seorang lagi yang buat trigonometri. Sini. Siapa lagi yang buat soalan tu? Saya, tapi saya tak dapat. Oh. Okey. 5, soalan 5 kita cuba. Okey. Saya ingat yang ni mungkin elips kot. X sama dengan 2 sin theta. Y sama dengan 3 cos theta. Kemudian theta sama dengan pi per 4. Okey, mungkin kita try macam mana? Saya ingat dalam nota kita ada kat sini. Ada ke? Kita ada. Ini. Apa? Sekejap kita kalau kita buat x kuasa 2, x kuasa 2 sekejap, x sama dengan let's say kat sini x per 2 sama dengan sin theta. Yang ni pula y per 3 sama dengan cos theta. Kan? Kemudian x per 2 kuasa 2
tambah y per 3 kuasa 2 sama dengan sin theta kuasa 2 dan cos theta kuasa 2. Jadinya ni adalah 1. Jadi kita dapat samaan elips ni. Kan? X y per 3 kuasa 2 sama dengan 1. Okey. Kemudian kita nak bezakan dia. Sama je kat mana-mana kan. So kat sini mungkin okay, ni tanda arrow kita pulang pada kita lah kita nak buat macam mana. So kat sini kita ambil y per 3 kuasa 2 sama dengan 1 tolak x kuasa 2. So kita hapuskan kat sini. Okay. Kemudian kita dapat y sama dengan kat sini jadi tambah tolak lah sepatutnya kan. So tambah tolak 3, 1 tolak x kuasa 2, 2 macam ni. Okay, kemudian bila theta sama dengan pi per 4, ini bermaksud, oh tak payah, saya tak perlu. Kat sini, dekat sini kita gunakan kameran tak tentu. Pembezaan tak tentu. Kameran tak tentu, kita dapat, kita bezakan ni, kita dapat dua, x per 2 kuasa 1, kemudian 1 tambah 2, y per 3 kuasa 1 dan kita bezakan ni. 2 y per 3 1 kuasa 1 kemudian kita nak dy dx dy dx dengan sama dengan kosong. Kita buang 2 dapat x per 2 tambah y per 3 dy dx sama dengan kosong arrow. Kemudian dy dx sama dengan negatif x kuasa 2 per 2, sorry, kat sini. Kemudian ini y per 3 masih lagi. Okay, so dy dx sama dengan negatif 3x bagi 2y. So kena kira lah kan, x sama dengan berapa, y sama dengan berapa. Okay, kita macam tu. Jadi panjang lah pula kan. Okay, so basically idea dia macam tu lah. Okay, nanti saya semak balik, takut saya tersilap, nanti saya hantar dalam kerja dia dekat UKM Folio. Okay, kemudian last one. Last one kita ada 2 theta tolak sin theta. Ni panjang ni. Okay, mungkin kaedah berparameter lagi senang. Soalan 6. Soalan 6. 4. Soalan berapa ni? Soalan 2. Saya cita nampak ada soalan 6. Soalan 6. Wani Syarif ni? Kenapa gambar ni? Bawah sekali. Saya hantar lagi sekali. Ini? Bukan. Lagi. Bawah lagi. Tak. Ada lagi? Tak ada. Oh, yang tu. Kak saya boleh buka. Mungkin. Sekejap saya hantar lagi sekali. Okey. Boleh bezakan lah kan? Bezakan. Kalau panjang macam ni, jadi kita nak jadikan X dalam sebutan Y, dia mungkin susah lah. Kecuali yang macam ni tadi. Mungkin. Senang.
Eh, tapi nak gunakan kamera yang tak tentu apa semua, kan jadi leceh. Okay, so basically, saya nak tunjukkan yang kita boleh gunakan dua cara. Sama mana kita gunakan cara berparameter ataupun kita kena convert ataupun kita kena eliminate parameter tersebut. Dapat y sama dengan berapa x ataupun x sama dengan berapa y, then kita bezakan dy dx. Eh? So, macam ni, ini cara biasalah berparameter. Okay, dy dx adalah dy theta, dx d theta. Okay, bezakan kat sini, oh ni, sorry. Okay, ni dah bezakan. Okay, jadinya dy d theta bahagi dx d theta. Okay, dia dapat 2, 1 sin theta, 2, 1 cos theta. So, boleh ringkaskan. Buat macam ni. Gantikan. Okay. Buat macam ni. Okay, ni pi per 6 kan? Pi per 6, 30 darjah. Okay. Ini kalau, kalau siapa ingat kan, kita ada, kalau kita ada macam ni, saya pun tak ingat bila nak kira lukis. Kan? Dan kat sini, 2, 2, ni 60. Ni 60. Kan? Ingat lagi kat sekolah, kita belajar. Ni 30. Ini 30. So semua ni 2. 2, 2, 1, 1. Kita nak sin 30. Kan? 30. Saya tak hafal kan. Sin 30. Tentang hypotenuse. Tentang adalah 1. Hypotenuse 2. Okay. Then sin 30. Cos 30. Cos 30, sebelahan hipotenus. Eh, sebelahan dia adalah berapa? Ni. Kalau ni 2, ni 1, yang ni mesti punca 3 kan? Okay, so sebelahan adalah punca 3 bahagi 2. Saya gantikan. Eh, jadi tak payah guna calculator pun tak apa. Okay. Okey, 50 minit buat benda ni. Okey, kemudian okay, itu berkaitan dengan penggunaan ni lah. Eh? Jadinya, apa kita nak buat sekarang, eh, kalau kita tengok dekat kita punya proforma, kat sini, kita ada pengadaan kuasa, persamaan parameter dan orientasi ni kita belajar dah. Garis tangent dan panjang lengkuk. Garis tangent dah belajar tadi kan? Kecerunan, bila kita dapat kecerunan, okay, y sama dengan mx tambah c, eh, masukkan m atau masukkan titik p, koordinat titik p. Eh, ni ada latihan dalam latihan kat sini. Kalau kita tengok latihan tu ada soalan 2 ni. Kan? Yang ni find the slope of the tangent line. Ini adalah find an equation of the tangent line. Eh, equation, dia nak equation, bukan hanya slope, bukan hanya kecerunan sahaja. Okay, yang ni sama juga kot, kan? Find equation of the tangent line to the curve at the given point. Eh, given point 0.2. Eh, yang ni given point dia dalam bentuk parameter. T sama dengan 1, theta sama dengan pi per 2. Tapi ni point tu dia dah bagi. Eh, ni adalah x sama dengan 0, y sama dengan 2. Ni adalah titik x sama dengan 1, y sama dengan 1. Eh, so mungkin lebih senang, kan? Pulang. Jadinya kena buat ni. Okay, can I actually find the point on the curve at which the slope of the tangent line is m? Okay, find the points on the curve at which the slope. Okay, kena cari. Ya. Yeah. Boleh tunjuk nombor 10 tak? Nombor 10? Ni ke? Tak buat lagi kan? Saya dah buat tapi tak tahu betul ke tak. Oh, okay, 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 okay. Tak ada jawapan. Oh, jawapan ni nombor ni kan, nombor genap kan, eh sorry, nombor ganjil kan. Okay, so kat sini dia kata find equation, boleh kot kan dalam masa 1 minit ni. Okay, x sama dengan et, y sama dengan e minus t dan 1, 1. Kita boleh cuba. Okay, siapa yang tanya tadi tu?
Saya Zati. Zati. Okey. Ya, tapi kalau kat sini kita tengok kita ada ET kan. Okey, tak apa. Saya rasa cara paling mudah, saya rasa kat sini kita ada YET. Y sama dengan E negatif T adalah macam mana? Macam ni kan? So ET adalah X. Nanti. Okay. Oleh itu, Y sama dengan 1 per X. Ini adalah lengkung kita. Y sama dengan 1 per X. Dia nak kita cari tangent line. Okey. Oleh itu, dy dx sama dengan berapa kan? Kan? Ini adalah x negatif 1 dapat negatif 1 x kuasa 2. Oleh itu, sorry, saya punya arrow ni macam tak berapa cantik sangat. Dy dx pada titik kata pada titik 1, 1. Kan? Adalah kita sebenarnya perlukan X je, tak perlukan Y pun kan. Negatif 1. Eh? Kemudian gunalah apa? Y tolak Y1, X tolak X1 sama dengan M. Ni kalau ada 2 point kan. Y sama dengan M tambah C. Sekejap. Okay. Sekejap ya, kat sini kita ada satu-satu. Kalau kita lukis ini, ni X, ni Y, nanti satu. Kemudian dia langgar dekat satu, satu kan? Okay, jadi ini mesti apa? Dua lah kot. Y sama dengan negatif X tambah 2. Betul ke? Okey. So, kalau kita gantikan, bila X sama dengan 1, maka Y sama dengan negatif 1 tambah 2, iaitu 1. Itu jawapan dia. Betul tak? Okey. Betul yang dapat yang ni. Sama tak dengan jawapan awak? Sama. Tapi, okay. Doktor, yang yep. Curve tu kena lukis juga ke? Tak. Tak payah, okey. So, awak ada satu titik, awak ada satu kecerunan. Lepas tu, awak boleh cari kan? Tapi saya lukis sebab saya nak cepat lah. Sebab okay. Soalan 9 dia lukis sekali curve dia tu. Oh, iya ke? So tak pasti kena lukis ke tak? Tak perlu sepatutnya kan? Sebab kita ada satu titik, kita ada kecerunan, kita terus dapat je lah. Kan? Dia apa eh? Y tolak X1 eh? Y tolak X1 dengan M, X tolak X1 eh? Macam ni eh? Kan? Y tolak 1 sama dengan negatif 1, X tolak 1 kan? Kalau kita guna formula lah. Y sama dengan negatif X tambah 1 tambah 1, iaitu negatif X tambah 2. Ha, sama lah. Okay? Saya pun dah terlupa. Dah lama tak buat benda ni kan? Okay? Macam tu. Okey, jadi kita tengok panjang lengkok. Lengkok ke lengkok ke kan? Ataupun arc length lah. Okey, kat sini nota kita. Panjang lengkok, dia kata kalau kita tengok dekat sebelum ni, bukan kita tengok lah, kita belajar panjang lengkok begini.
katalah kita ada y sama dengan fx. Okay. Y sama dengan fx, lingkung kita. Ini x, ini y, ini lengkung ni adalah y sama dengan fx. Kita nak cari panjang lengkung. Let's say kita ada a, b. Okay. Jadi, panjang lengkung, lengkok, saya rasa panjang lengkok kepada lengkung adalah L, A, B, kemudian 1 tambah F prime X kuasa 2 DX. Kameran ni, begitu sahaja. Kat sini, F prime X adalah DY DX. Dan jadi kalau kita tahu DY DX, kita gantikan dalam ni, kita kamerkan, kita boleh terus dapat jawapan. Okey, tapi itu kalau kita punya lengkung, lengkung yang biasa. Bagaimana pula kalau lengkung kita adalah lengkung berperimeter. Kan? Okey. Jadi kat sini, dia kata, we now generalize the result to include curve defined by parametric equation. Kan? Masalahnya, kalau curve kita defined by lengkung berparameter ataupun parametric equation. Okey, jadinya kita tahu x dengan ft, y sama dengan gt, okay, dalam interval i, maksudnya t antara a hingga b. Okey, kemudian c is smooth. Macam tadi acara itu kan, kita yang pertama saya tanya, smooth ni apa? Smooth ni bila f prime, terbitan f ni wujud, dan g ni pun wujud, dan dia berterusan dalam i. Okay, maksudnya, untuk mana-mana titik antara a dan b, terbitan mesti ada. Tak boleh dia sangkut-sangkut macam tiba-tiba pada titik X sama dengan 1 contohnya, terbitan tak wujud. Sebab macam mana terbitan tak wujud? Terbitan tak wujud contohnya bila kita ada macam ni. Contohlah kan, ini salah satu case. Kita ada lengkung macam ni, tiba-tiba dia jump. Dia jump pada titik, let's say T sama dengan T kosong. Jadi di sini terbitan ada. Di sini pun ada terbitan. Tapi pada titik T sama T kosong ni, tak ada terbitan. Dan dia tak, dia continuous. Tapi tak terbitan. So apa dia continuous? Sebab let's say kita sini, dia sebab dia berterusan lah untuk apa-apa nilai T kan. Contohnya kalau kat sini kita ada begini, kemudian dekat sini kita open circle, yang kat sini, kat sini adalah close circle. Kan? Jadi bila T sama dengan T kosong, kita ambil nilai yang curve di sini. Bila lebih besar, kita ambil curve ataupun lengkung di sini. Kan? Jadi dia continuous, dia berterusan, dia selanjar, tapi terbitan tak ada. Ingat baik terbitan macam mana? Kita belajar terbitan. Terbitan had dari kiri dengan kanan sama. Kan? Tapi kalau dari kiri, kita dapat satu nilai. Dari kanan, dari kanan kita dapat satu nilai. Dari kiri kita dapat satu nilai, jadinya terbitan dia tak wujud. Contohlah. Okay, ini contoh. Tapi dalam kes ni kita tak pertimbangkanlah yang kita assume. Kita boleh kita anggap yang F dan G ni sentiasa smooth. Iaitu terbitannya wujud dan selanjar. Ataupun dia wujud pada interval R. Okay. Ni pun satu lagi. A smooth curve is devoid of corners or curves. Contohnya macam ni. Kalau kita ada, ni contoh lagi lah. Kita ada macam ni. Lengkung kita. Dekat sini, T sangat T kosong, dia ada corner, terbitan dia tak wujud. Walaupun dia selanjar, dia tak ada lompat, dia tak jump. Dia tak lompat macam ni. Tapi, dia masih tak wujud terbitannya. Sebabnya, kita boleh kira lah. Kita boleh kira dan kita akan dapati had belah kiri dengan had belah kanan tak sama. Bila tak sama, okay, ni dalam kalkulus satu lah kan. Bila tak sama, maka terbitannya tak wujud. Okay, ni apa yang dibincang kat sini lah. Okay, tapi saya fikir dalam kebanyakan kes yang kita bayar di sini, kita akan anggap F dengan G, sorry, F prime G prime adalah smooth.
Okey. Kemudian kalau kita nak cari, ha, ni dia tunjukkanlah kan. Ha, macam biasalah bila kita ada satu lengkung yang panjang, kita akan pecahkan lengkung ni kepada sub-sub lengkung, kan? Kemudian kita cari hasil tambah aja, Riemann sum, kan? Dan kita dapat. Okey, tapi sebenarnya formula ni yang kita kena hafal yang ni aja. Okey. Kita ada lengkung x sama dengan ft, y sama dengan gt. Sorry. Cabarnya kita bezakan f, kita bezakan g, kemudian kita masukkan dalam formula ni. Dan masukkan formula, dalam formula ni kita kamikan dia. Eh, kamikan dapat jawapan. Tu je. Sama jugaklah macam yang kemarin kan. Okey, dia punya derivation ni mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham kan macam dia derive kan. Tapi apa ni? Sekejap ya. Oh ya ni. Ya, tapi formula sebenarnya kita bezakan je. Bezakan Y ataupun bezakan F. Eh sorry. Bezakan Y ataupun G dalam kes ni. Bezakan X ataupun F. Kemudian bahagikan. Dapat satu jawapan. Okay. Yang ni pun sama. Kan. Kita masuk je formula dia. Kemudian kita kamingkan. Okay. Kalau perasan dekat sini. Saya ada lompat sikit. Pertanyaan macam ni. Macam mana dia nak cari terbitan kedua? Kan? Bila kita nak cari tangent line, kita cari terbitan pertama saja. Terbitan kedua macam mana? Kan? Jadi awak boleh tengok. Eh? Kat sini, macam mana kan? D2y, dx squared, kita boleh pecahkan macam ni. Okay. Kemudian, kesemua ni, kita bezakan terhadap t, kemudian dx dt. Ha, sama juga macam formula yang tadi. Eh? Ataupun formula yang kemarin lah yang kita belajar tu kan. Macam ni. Sekejap ya. Saya fikir benda tu senang sebenarnya tapi saya nak terangkan juga sikit. Okey. Kat sini kita ada dy dx sama dengan dy dt. Okey. Dx dt. Okey. Jadi ingat sini. Y pergi sini. X pergi sini. Kan. Sekarang ni kalau terbitan kedua, terbitan kedua d2y dx square kita boleh tulis sebagai d dx dy dx. Jadi sekarang ni ini ibarat kita punya y sebelum ni. Iaitu ni. Oleh itu kita dapat d dt dy dx. Kat sini x itu ni, kita letak kat sini. Dx, dt. Okay. Nanti boleh tengok lah. Okay. Yang ni. Okay. Boleh tengok kat situ. Okay. So, ni kita pergi balik pada kita punya curve tadi. Okay. Ini contohnya. Kat sini. Contohnya kita ada x sama dengan begini. Y sama dengan beginilah. Okay, sekarang ni parameter kita adalah theta. Okay. Jadinya, okay, one out of the cycloid is traced out by letting theta run. Okay, tak salah macam mana pun. Okay, dia kata find the length of one out of the cycloid. Kan? Okay. Kita tengok kat atas. Adakah cycloid? Oh, tak ada gambar. Okay, tak apa. Okay, tapi dia kata dia suruh cari one out of the cycloid. Okay, one out of the cycloid bila mana theta daripada 0 until 2 pi. Ha, so boleh guna semualah. Okay, so bezakan dx terhadap theta terhadap parameter kita. Okay, y terhadap parameter kita. Okay, kemudian kita dah ada di sinilah. Kita pun dah ada di sini, kita masukkan dalam formula kita. Masukkan dalam formula kita, kita selesaikan kat sini. Okey, ataupun kita boleh buat sama-sama. Okey, kat sini. Okey, faham. Panjang lengkok. Okey, panjang lengkok.
panjang lengkok eh, bukan panjang lengkung, panjang lengkok. Panjang lengkok bagi lengkung. Eh. Ataupun kat sini panggil arc length. Okey. So kita ada x sama dengan, jadi parameter kita parameter kita adalah theta. So x sama dengan f theta sama dengan a theta tolak sin theta, y sama dengan g theta sama dengan a 1 tolak cos theta. Okay. So kita nak gunakan formula dia. Okay. Formula dia sana L daripada A ke B punca kuasa, dan kat sini kita perlukan F prime theta kuasa 2 G prime theta kuasa 2. Semua ni kena kuasa 2. Sini ni pun boleh. Sama je kan? Kemudian D theta. Okay, ni formula dia. Jadinya kita bezakan. Okay. Dx D theta iaitu F prime theta sama dengan berapa? Kan? A theta dapat A tolak A sin theta dapat A cos theta. Okay. Kemudian dy d theta sama dengan g prime theta sama dengan a. Kemudian di sini 1 dapat kosong. Tolak jadi tambah sin theta. Yeah, dapat a sin theta. Okay. Jadinya kita nak buat apa? Kita nak buat ni. Kita nak buat f prime theta kuasa 2 tambah G prime theta kuasa 2. Kita dapat A kuasa 2 1 tolak cos theta kuasa 2 tambah A kuasa 2 sin theta kuasa 2. Yeah. Kita kuasa 2 kan ni dan ni. A kuasa 2 1 tolak cos theta kuasa 2 tambah A kuasa 2 sin theta kuasa 2. Okey. Kemudian sama dengan A kuasa 2 1 tolak 2 cos theta tambah cos theta kuasa 2 tambah sin theta kuasa 2. Betul kan? Sekali lagi A kuasa 2 1 tolak 2 cos theta tambah cos theta kuasa 2 tambah sin theta kuasa 2. Okay, ni sama dengan 1. So kita dapat A kuasa 2 2 tolak 2 cos theta dapat 2 A kuasa 2 1 tolak cos theta. Betul ke? Ah betul. Okey, jadi kita nak masukkan dalam formula, oleh itu L sama dengan AB. AB jadi dia kata daripada 0 sampai 2 theta. Itu kita masukkan di sini. Eh sorry, 2 pi. Kemudian kita letakkan semua square root ni. Square root ni sampai habis. Okey. Jadinya kita dapat 2A kuasa 2 1 tolak cos theta tutup d theta. Kita nak buat kan? So kita dapat, saya keluarkan semua ni, saya dapat begini ataupun saya dapat punca 2 A 0.2 pi d theta. Okay. So dia gunakan kat sini apa? Dia gunakan, dia gunakan identity. Okay. Apa ni? To evaluate the integral, we use the identity sin x kuasa 2. Okay. Kita gunakan 2x kuasa 2. Kita gunakan sudut separuh. Kan? Kita gunakan sudut separuh. Eh? Sudut separuh cos 2 theta sama dengan 1 tolak 2
sin theta kuasa 2. Yang bermaksud cos theta 1 tolak 2 sin kita bahagi 2. Ini dah pernah belajar dulu kan? Okey, untuk ni masalah bagi tahu. Jadinya kita nak 1 tolak cos theta. So 1 kita bawa sini tolak cos theta sama dengan 2 sin. Okey. Kita bawa ke kiri, yang sin bawa ke kanan. Betul kan? Betul dah kot. Sekejap ya, saya tengok. Jadi kat sini saya tak keluarkan pun tak apa. Saya kekalkan. Dan saya kekalkan di dalam. Okey, saya dapat kosong 2 pi. Sini 2 e kuasa 2. 1 tolak cos theta adalah di sini. 2 sin theta kuasa 2. Kuasa 2 di theta. Okey, so saya dapat 2 pi kosong. Saya dapat 2. Dapat 4 e kuasa 2. Sin theta di theta. Okey, ini kita boleh jadi kat sini 4a kuasa 2 sin theta kuasa 2 kita boleh kecilkan dia ataupun faktorkan. Kita dapat begini. Kuasa 2 yang besar ni di luar. Okey. Jadi kita dapat 2 pi. Ini kuasa 2. Yang ini adalah punca kuasa. Jadi habis. Yang tinggal 2a sin theta kuasa 2 di theta. Okey. So macam tu je lah. Kan kita dapat, kita keluarkan 2a sin theta. Okay, kita kamikan, kita tulis kat sini. Kita kamikan, kita dapat negatif cos. Okay, evaluate. Sini, dan kita ada 2A. Okay, ini saya nak letak negatif di depan. Kita dapat cos pi. Yeah. Kita dapat cos pi tolak cos kosong. Negatif 2A cos pi adalah negatif 1 kan? Cos kosong adalah 1. Kita dapat 4A. A dapat, betul kan? 2A. Sekejap ya. 2 pi, sorry. 2 pi. Apa masalahnya? Cos kat sini. Oh, sorry. Kat sini, bila cos pi per 2, bila kita kamikan pi per 2, theta per 2, kalau kat sini, sebagai contoh, kita ada sin pi per theta per 2, kita sebenarnya akan dapat cos 2, kemudian kita kena tambah 2 di depan kan, jadi 2 di depan. Jadi kalau kita bezakan balik, nanti kita dapat 1 per 2, 2 tu boleh potong. So kat sini bukan 2A, boleh. Sini kita tambah negatif 2 macam ni. Okey, jadinya kat sini kita dapat
negatif 4. Ini sama negatif 4. Oke, so kita dapat 8i. Oke. Jadi ini yang kamera ni. Oke, okay, yang kamera ni dia ialah dia panjang sikitlah kan. Tapi sebenarnya teknik-teknik ni awak dah tahu dah, kan? Dah pernah belajar dah banyak kali dah. Okey. Cuma bezanya yang ni jelah, yang formula ni saja. Okay? Yang awak kena ialah kena tahulah kan, kena ingatlah. Okey. Ada masalah ke kat sini? Untuk panjang lengkok ni. Ada tak? Okay. Tak ada. Tak ada, eh? Okay. Nanti kita buat quiz nanti. Ha, tahulah ada masalah atau tak ada masalah. Okay. Yang ni sama juga. Ni area of surface revolution. Lebih kurang. Eh, bila kita ada lengkung. Okay. Dia tak ada dalam syllabus lah. Yeah, dalam performa tu tak ada. Tapi saya tunjukkan je. Okay. Bila kita ada lengkung. Let's say Y. X, kita ada lengkung macam ni, E dan D. Kemudian kita pusingkan, kita revolvekan dia sepanjang pasti X sebagai contoh. Eh, jadi kita dapat suatu, kalau macam ni, kita dapat macam bentuk silinder lah. Itu silinder yang tak sekata. Lebih kurang lah, eh. Kita dapat bentuk macam ni. Yang tengah dia kosong lah kan, hollow. Eh, jadinya ni dia punya, mungkin dia punya center lah. Eh, dia punya axis dia. Okay, jadinya cara dia lebih kurang sama. Tapi kita kena darabkan macam ni. Kita kena darabkan kalau dia pusing pada S-axis. Okay, S-axis. Kita kena darabkan dengan Y dengan 2 pi. Sebab 2 pi ni, sebab kalau kita ada bulatan, lilitan dia adalah 2 pi R. Eh? R dalam kes ni, ni. R. Iaitu Y lah ketinggian. Eh? 2 pi adalah 2 pi R. Ataupun kat sini, jadi 2 pi Y. Eh? Ketinggian adalah jari. Eh? 2 pi kekal. That's why kita akan darabkan dengan 2 pi darab dengan Y. Tapi Y tak boleh letak dekat luar. Sebab Y adalah variable ataupun boleh ubah. Dia bergantung pada T. Jadi Y tinggal di dalam. Eh, 2 pi saja boleh keluar. Eh, sama juga kalau kita punya curve lengkung tu, kita nak revolvekan dia about Y axis. Eh, instead of macam ni, kita nak revolve dia macam ni. Jadi kita kena darabkan 2 pi X. Sebab X adalah jejari dia. Eh, macam dalam gambar ni. Okay, nanti awak tengok. Saya tempat nak cover. Okay. Tengok balik. Nota ni. Okay. Dan boleh buat. Okay. So, saya rasa boleh rehat sekejap kot. Dalam 5 minit. Okay. Ainul Syafiqah ni. Ni macam baru-baru hantar ni. Betul ke? Masa tu setengah buat setengah soalan tu nombor saya nombor satu tapi tu nombor lain. Oh ya. Yeah. Oh, okey, awak hantar nombor satu ke okay, kat atas tu. Okey. So betul tak jawapan awak tu? Saya buat soalan lain yang se oh, apa tadi 5 kot tak silap saya. Okey. Ni saya. Oh, nombor ni tadi. Okey, yang tak habis tu kan? Okey. Soalan berapa tadi tu? Soalan berapa 5 yang aku cakap tadi. Ni. Yeah. Soalan 5. 5 tapi mesej 2. 1.3. Eh. Oh, 3/2 betul lah kan? Betul ke? 3/2. Ni negatif 3/2. Ada negatif kan? Oh ya, yeah. Waktu tinggal kat sini.
Bukan tertinggal ni ya. Betul. Okey. Itu saya semak balik untuk betul lah kot saya method 2 ni. Sekejap saya tengok kat sini. Tak apalah nanti saya semak balik. Okey. Boleh take file lah. Okey. Kita sambung balik topik kita. Ni adalah kuliah, ni nota yang baru. Bukan nota baru, maksudnya saya buka file yang baru. Okey, nota yang sama dalam UKM folio. Jadi kita nak masuk pasal pola koordinat kutub lah, pola koordinat. Pola koordinat adalah salah satu contoh dia kata lengkung berparameter. Jadinya, kalau saya boleh tulis kat sini, koordinat kutub. Koordinat kutub atau kita kata pola koordinat. Okey. Ia adalah salah satu daripada lengkung berparameter. Ataupun salah satu daripada jenis lengkung berparameter. Okey, yang mana dia punya parameternya adalah kita kata R dan theta. Jadi kita tengok. Okey, contohnya kat sini, hopefully boleh nampak kat skrin saya, kalau tak nampak bagi tahu. Okey, katalah kita ada satu fungsi macam ni. Kita ada fungsi yang macam ni. X tambah 2, sorry, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, kuasa 2, panjang lah. Satu dan satu lagi. Okey. Nampak complicated, nampak rumit. Okey. Sebenarnya yang sebelah kiri ni dia adalah lemnya sikit. Dan yang kedua ni nampak susah sampai sampai kuasa 4 kan. Dia adalah cardioid kan. Awak dah pernah jumpa sebelum ni. Okey, cardioid. Okey, jadinya a question that arises naturally is there a coordinate system? Adakah coordinate system other than the rectangular system, maksudnya yang Cartesian X dan Y coordinate, yang mana kita boleh guna? Kita boleh gunakannya, maksud saya gunakan coordinate tersebut, we can use, okay, to give a simpler representation of curve. Okay. Yang mana kita boleh terangkan persamaan dekat atas ni dengan lebih mudah lagi berbanding macam ni kan. Katakan saya bagi awak persamaan ni. Saya minta awak lukis. Jadi payahlah. Kita nak buat, contohnya kita guna software. Kita guna pengisian komputer dan lain-lain lah. Okay, jadi adakah koordinat sistem ataupun sistem koordinat yang sebegini yang mana lengkung yang rumit ini boleh diwakili dengan lebih mudah? Jawapannya ada. Sebagai contoh, koordinat kutub, sistem koordinat kutub. So ni orang jumpa banyak kali, so saya boleh laju sikit. Okey, kita ada asalan ataupun dalam koordinat kutub dipanggil pole, kutub. Kemudian di sini kita tetapkan selalunya kita kata yang garis permulaan ni namanya dia apa? Coincide dengan x-axis, kan? Ataupun pasti x. Tapi saya lalunya tak semestinya, tak semestinya. Tapi kita tetapkan satu namanya polar axis, pasti kutub. Ini kutub, ni adalah pasti kutub. Dalam kes kita selalunya kita ambil ni sebagai pasti x. Tapi tak semestinya. Kemudian kita ada satu lagi, sorry, daripada paksi kutub ni ataupun pola axis ni, kita akan kira sudut kita. Sudut, penggilaan sudut bermula daripada pola axis ni. Jadinya, kita kira theta. Kita kira apa ni? Kita kira sudut yang mana titik P ni, titik P ni berada berbanding dengan pola axis ataupun pole kat sini.
Okay. Dalam ni dia gunakan line segment. Eh. Dia panggil line segment OP. Maka sudut line segment OP daripada polar axis adalah theta. Okay. Kemudian cara dia menulis. Dia menulis dekat sini. P. Ini adalah titik P. Kemudian kita ada koordinat dia. Ha, koordinat lah. Dalam koordinat kutub. Rather than kita gunakan X, Y. Tapi dalam ni kita gunakan R theta. R adalah panjang daripada titik P sampai pole. Ataupun sampai asalan. Eh, jadi cara dia tulis P, R theta. Eh, dia rapatkan. Agak confusing jugalah. Eh, sebab ni titik kan. Bukan function kan. Jadi ini adalah titik P. Ini adalah koordinat dia. R theta. Okay. Okay, ni pun dah pernah jumpa sebelum ni kan. Okay, kemudian angular koordinat iaitu theta adalah positif jika counterclockwise yang dikira macam ni. Kalau negatif maksudnya dikira melawan arah jam. Kan, clockwise. Eh, sorry. Mengikut arah jam iaitu clockwise. Eh, positif counterclockwise, negatif clockwise. Ha, terbalik kan. Okay, kemudian radial koordinat R. R ni dipanggil radial koordinat ataupun panjang daripada P hingga pole ataupun asalan. Kalau R lebih besar daripada kosong, maka titik, maka dia berada di, memang di sini lah. Eh? Tapi kalau R lebih kecil, maka dia ada, dia kata opposite of the terminal side of Q. Maksudnya begini. Katalah awak kira, begini eh. Katalah awak ada R theta macam ni. Ni R theta. Katalah awak ada negatif R theta. Eh, awak lukis dulu theta begini. Dan awak dapat titik di sini. Awak kena cari opposite ni. Iaitu di sini. Eh, ni baru R theta. Yang mana R adalah negatif. Okey, maksudnya awak kira dulu sudut theta. Dah dapat sudut theta. Kena pasti satu titik di sini. Awak kena reflect, awak kena pantulkan dia kan, awak kena cari ataupun tentukan titik yang dipantulkan pada pole ni kan, itu di sini, ni sebenarnya titik P dia, eh, bukan di sini. Okey, awak jelas lah kat sini eh. Jadi kalau R terbalik, R negatif, dia adalah opposite of the terminal side, dia panggil. Yang ni dipanggil terminal side, negatif, opposite of the terminal side. Okay. So, saya ingat, nah, ni pun benda yang dah pernah jumpa sebelum ni. Okay, kemudian apa lagi eh? Kemudian, kita ada, bila kita ada R theta, so dia dipanggil satah R theta. R theta plane. Eh, kalau okay, sebenarnya kita ada satah XY. Nah, sekarang ni kita ada satah R theta. Ataupun R theta plane. Okay, dia suruh lukis. Okay. 1, 2π/3. So, kita sudut lah. Eh, sorry, kita kira lah sudut ni. Kan, 2π/3 maksudnya berapa kan? 2π/3, 180, 60, 120. Kan, 120 darjah. Dah kira 120 darjah. Kita cari panjang 1. Dan dapat titik dia. Kemudian 2, -π/4. Maksudnya -45. So, kita kira clockwise, negatif 45, kemudian kita lukis satu line ataupun garis yang panjangnya 2. Jadi itulah titik P. Maksud saya titik P lah. Sini. Kemudian di sini, macam mana kita nak buat? Okay, kita negatif 2π/3. Caranya, kita kira dulu π/3 ni, iaitu 60 darjah. Dah dapat 60 darjah, kita dapat garis ni ataupun dalam gambar di sini lah. Kemudian kita cari ataupun kita pantulkan dia pada opposite area. Kan? Jadinya kita kira sebanyak 2 unit panjangnya. 2 unit panjangnya, jadi di sini adalah negatif 2π/3. Kalau dia di sini, dia jadi 2 dengan sudut π/3. Tapi kalau dia negatif, maka dia pada arah yang bertentangan, negatif 2, tapi sudut masih sama.
Eh, sudut masih sama. Okey, jadi kat sini awak nampak tapi saya nak scroll ke bawah dia susah sikit. Okey. Jadi kalau kita ada macam ni, okay, let's say kita nak ikut yang ni. Pi per 3, eh. Pi per 3 adalah 60. Okay, jadinya kalau ni 45, 60 lebih kurang macam ni lah. Okay, ni adalah pi per 3. Eh, kalau dia kata dia nak 2 pi per 3, okay, maka kita terus dah kira pi per 3 ni, ni 2 contohnya. Okay, jadi ni adalah titik 2 pi per 3. Kemudian katalah kita nak negatif 2 pi per 3. Kita dah ada pi per 3 macam ni. Kita tengok arah yang bertentangan. Macam ni. So, kita cari ni panjang 2 kan. So, ni pun panjang dia 2. Lebih kurang sini. Eh? Jadi, ini adalah negatif 2 pi per 3. Okay. Kalau ni pi, kalau di sini pi per 3. Oh, sorry. Saya tertinggal. Saya kena lukis arrow. Okay. Jadinya kat sini kita nampak negatif 2 pi per 3 sama juga dengan apa? Kalau kita ambil dari sini, kita kira di sini. Okay. Jadinya sudut di sini theta adalah berapa ni? Ni adalah 90, jadi pi per 2 negatif. Saya kena negatif, eh. Sorry. Sebab dia clockwise kan, ikut arah jam. Saya letak negatif siap-siap. Ni adalah 90 darjah. Tambahkan dengan berapa ni? Kalau ni pi per 3, eh, jadi pi per 2 tolak pi per 3 lah. Eh, saya dapat kalikan 2 dapat pi per 6 kan, betul eh. Masalah bagi tahu. Jadi yeah, ni adalah eh, so sama kan 3 dapat 6 ataupun negatif 2 pi per 3, eh, betul eh, ataupun negatif 120 darjah. Okey, jadinya kita dah dapat sudut macam ni. Okey, bermak bila sudut ni tunjukkan di sini dan titik berada arah yang sama dengan sudut ni, maka sini bersamaan juga dengan 2 negatif 2 pi per 3. Okey, yang belah sini. Kalau yang ni pula, sudutnya berakhir terminal, kita kata terminal point di sini, eh, di sini. Tapi kalau kita nak di arah bertentangan, ini bermaksud di sini adalah negatif 2. Sini negatif 2 pi per 3. Eh? Jadi kena ingat, eh, apa yang dipanggil sebagai terminal area. Maksudnya di mana pengiraan sudut awak berakhir, di situlah R-nya adalah positif. Macam tadi, di sini berakhir pengiraannya start daripada sini sampai di sini, maka panjang di sini dikira positif. Panjang negatif adalah bertentangan. Katalah saya ambil sudut saya begini, saya kira macam ni. Of course lah sudut saya akan jadi negatif. Eh? Tapi disebabkan sudut saya tamat di sini, maka panjang di sini adalah positif. Eh? With respect to sudut yang negatif. Jadi ini kalau di luar sana, panjang akan jadi negatif secara automatik. Okey, harap jelas lah yang itu. Okey. Kemudian, dia kata apa lagi? Unlike the representation of point in the Cartesian ataupun rectangular system, representation of point using polar coordinate is not unique. Kenapa tak unik? Sebabnya macam ni lah. Kan? Satu titik ni awak boleh gunakan perwakilan yang macam ni. Awak boleh gunakan perwakilan yang macam ni. Kan? In fact, theta ni awak boleh rotate banyak kali. Kan? Maksudnya pi per 3 tambah 2 pi tambah 360 darjah. Pun satu lagi perwakilan. Kena pusing lagi satu. 360 darjah ataupun 2 pi, dapat lagi satu lagi perwakilan. Eh? Jadi dia kata kat sini,
Kalau point R theta, awak boleh diterangkan dia juga dengan R theta tambah 2 pi n ataupun 2 n pi. N ni daripada 0, 1, 2, 3, 4 kan, sebab kita boleh pusing dia banyak kali sama ada ikut jam ataupun lawan jam. Okay. Dan juga sebenarnya macam tadi ini kalau ni 2 pi per 3 dia boleh jadi negatif 2, negatif 2 pi per 3 ataupun dalam formula dia yang ni. Boleh check sini ya, betul ke tak apa yang saya buat di sini. Okay, check sama tak? Okay, yang mana n adalah integer. Okay, lagi apa lagi? Macam ni lah kan? Okay, theta kan? Kita boleh tambahkan dengan pi sebagai contoh dan sebagainya. Okay, kemudian ni adalah relationship between polar and rectangular coordinate. Okay, ini kita dah jumpa banyak kali dah di dalam kalkulus 2 yang semester lepas ataupun saya tak ingat kat sekolah ke kat matrik ke ataupun siapa yang ambil asasi ke pernah jumpa. Okay. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Itu je. Okay. Dia tunjukkanlah. Jadi macam mana? Kan? R mungkin positif, mungkin negatif. Kan? Contohnya macam ni lah. R ni R negatif, ni R positif, ni R negatif, ni R positif. Bergantung pada sudut yang dikira. Okay. Dan ini ditunjukkan regardless of the value of R, whether R is positive or negative, formula kita masih sah, masih boleh digunakan. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, maka X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan R kuasa 2, ataupun satu lagi, kita bahagikan. Sin theta bahagi cos theta dapat tan theta, jadinya Y R bahagi SR, kita ringkaskan dapat tan theta sama dengan YX. Provided X is not equal to 0. Okay, jadi ni kita dah jumpa banyak kali dah. Okay, harapnya memang boleh ingat lah. Okay, kalau tak ingat sangat, kita kena ingat lah okay, benda ni. Okay, the point, ni example, point 4, ni adalah R, pi over 6, iaitu 30 darjah, is given in polar coordinate. Okay, find its representation in rectangular coordinate. And so, kalau convert lah daripada R theta kepada x, y. Okay, so masukkan je. Okay, masukkan je. Sama juga. Kat sini, terbalik. Dia bagi x dan y. Macam mana kita nak tukarkan dia kepada, sorry, kepada polar koordinat ataupun koordinat kutub. Okay. Jadi ke sini kita, kalau di atas ni kita guna x sama dengan r cos theta, y r sin theta. Ini terbalik. Kita ada x, kita ada y. Maka R adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Square root. Ataupun sini dia dah kuasa 2 siap-siap. Kemudian sudut theta adalah tan theta sama dengan YX. Maka terdapatlah sudut kita. Theta sama dengan 3 pi per 4. Itulah. Okey. Jadi yang di atas ni untuk kita boleh gunakan untuk convert dari polar koordinat kepada daripada koordinat kutub kepada koordinat Cartesian ataupun rectangular, koordinat segi empat. Masukkan R theta, kita dapat jawapan. Kat sini pula kita gunakan untuk dapatkan koordinat kutub daripada koordinat Cartesian ataupun koordinat segi empat. Masukkan XY, masukkan XY, dapat theta dengan R. Okey, baliklah. Okey. Kemudian kata kat sini, graph of polar coordinate. Kan, kita boleh gunakan formula, atau sorry, kita boleh tulis secara umumnya untuk koordinat kutub. Koordinat kutub. Kita buat R sama dengan F. Oh, sorry, dia dah mula dah. Duk hilang ni. Okay. Untuk koordinat kutub, kita boleh buat ataupun tulis R sama dengan F theta. Kan? Macam juga kita buat dalam koordinat Cartesian Y sama dengan FX. Y sama dengan FX. Jadi satu lagi adalah ini hilang dah. Saya tak pasti kenapa.
Saya kena cabut kejap kot. Saya kena writing pad ni. Okey. Jadinya, kalau ke dalam koordinat Cartesian, kita ada y sama dengan fx. Kemudian dalam koordinat kutub, kita ada y. Oh, sorry. Kita boleh buat. Tak tahulah kenapa. Semalam saya kelas 2 jam pun okey je. Start normally. Okay, so y sama dengan fx r sama dengan f theta. Okay. Jadinya kat sini macam mana? Ataupun dalam secara umumnya kita boleh bawa semuanya ke sini. Ini kita bawa r tolak f theta dengan kosong. Okey. Tanda kat sini kita letak f dengan f theta sama kosong. Macam tu. Dia gabungkan dia. Kan? Okey, yang mana f adalah fungsi kepada r dan theta. So, itu maksudnya apa dia tulis kat sini. Okay, so dia kata sketch the graph of the polar coordinates, sorry, polar equation, reconcile your result by finding the blah blah. Okay, so dia suruh awak lukis ni. R sama dengan 2, dia bagi awak R sama dengan 2. R adalah jarak daripada titik P kepada pole ataupun kepada asalan. Jadinya kalau dia kata R sama dengan 2, bermaksud R sama dengan 2 for all theta ataupun for any theta. Kan? Bermaksud bila theta sama dengan 1, R sama dengan 2. Theta sama dengan pi, R masih lagi 2. Bila theta sama dengan 2 pi, R tetap 2. Kan? Yang bermaksud apa? Dia adalah satu bulatan. Kat sini. Ini regardless of the value of theta, R sentiasa 2. Iaitu bulatan. Bulatan yang mana? Bulatan yang ni. Dia punya interface dia saja. Dia punya boundary ni saja. Kalau siapa ingat sebelum ni belajar dengan saya, so kita lukis domain. Let's say dia kata R less than or equals to 2. Bila begini, R less than or equal to 2, maka dia termasuk juga dengan dalam bulatan. Tapi kalau R sama dengan 2, dia hanya pada luaran dia saja. Kawasan dalam-dalam ni, dia mempunyai jarak kurang daripada 2. Mungkin R sama dengan 1, R sama dengan 0, R sama dengan 1.8. That's why bila R sama dengan 2, dia hanya pada permukaan dia saja. Ini ingatlah yang ni. Kemudian theta sama dengan 2 pi per 3. Bila kata theta sama dengan 2 pi per 3, maksudnya theta sama dengan 2 pi per 3 for any r. Kan? Theta, sudutnya akan sentiasa 2 pi per 3, tak kisahlah jaraknya berapa. Okey, jadinya kat sini 2 pi per 3 adalah berapa? 2 pi per 3 120. Jadinya beginilah. Ini adalah 2 pi per 3. R dia tak kisah mana-mana. Mungkin di sini. Saya gunakan one line. Mungkin di sini. Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4. Mungkin 91. Mungkin 92, 93. Jadi ini bila kata 2 pi per 3, dia adalah garis lurus. Begini. Boleh faham Kat sini. Kemudian apa lagi? Dia kata reconcile your result by finding the corresponding. Dia suruh dapatkan koordinat rectangular, koordinat segi empat. Macam mana? So, macam itulah. Dia bagi awak R sama dengan 2. Macam mana awak nak jadikan dia dalam y sama dengan fx? Macam mana? R sama dengan 2. Macam mana nak kira?
Jadi kita ingat balik, R adalah X kuasa 2, Y kuasa 2, square root. Okay. Jadi sama dengan 2. Okay. Jadi itu X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan 4. Okey, jadi itulah dia punya persamaan dia. Okay. Iaitu terang-terang ini adalah persamaan bulatan. Okay. Jarinya 2, pusatnya adalah kosong-kosong. Okay. Ingat balik, persamaan bulatan, X tolak A kuasa 2, Y tolak B kuasa 2, jarinya kuasa 2. Okay. Jadi kat sini, center ataupun pusat bulatan adalah kosong-kosong. Kemudian B. Oh, sorry. Jadi kat sini betul lah kita lukiskan bulatan dengan jari 2. Kemudian B, kita ada 2 pi per 3. Theta sama dengan 2 pi per 3. Macam mana kita nak convert dia kepada Y dalam bentuk Y dan X? Macam mana? Tapi ingat. Okey. Kita tengok kat sini, dia kata apa? Ha. Kita gunakan formula kita. Tan theta sama dengan YX. Kalau theta sama dengan 2 pi per 3, tan theta sama dengan YX, kita masukkan, kita dapat tan 2 pi per 3 sama dengan YX. Tan 2 pi per 3 adalah berapa? 2 pi per 3. 2 pi per 3 adalah berapa tadi? 120 kan? Okay. Adalah 120. Okay. 120 adalah berapa? Sekejap. Okay. Kat sini adalah dia dapat negatif pi per 3. Kan? So kat sini kalau kita ada tan 2 pi per 3, okay, 2 pi per 3 radian bersamaan dengan 120 darjah. Kan? 120 darjah adalah bersamaan dengan, sepadan dengan 60 darjah kan? Artinya kalau kita ada tadi 60, mana gambar saya lukis tadi? Saya hilang ke sini sepatutnya kat sini. Ok, 60 kita nak tan, tan tentu tak salah kan, tan 60 tak salah, saya punya formula lah. Ok, 60 tak tentang iaitu negatif, sorry, square root 3 bahagi tentang persebelahan 1. Jadi punca 3. Jadi kat sini tan 60 ataupun tan tulis-tulis tan 60, okey, iaitu tan pi per 3 adalah square root 3. Okey, oleh itu tan 2 pi per 3, kalau kita tengok gambar ni, begini. Ingat balik kat sekolah dulu. Okey. Kalau yang ni 2 pi per 3, yang ni adalah pasangan dia, so, sepadan pi per 3. Tapi disebabkan tan, disebabkan dia adalah tangent, okey, maka kita ingat balik. Kalau saya punya dulu, cikgu ajar all science apa? Teacher crazy, ha, gitu. Jadinya kat sini tan adalah positif di sini dan di sini. Kalau kita nak cari di sini, maka ingat balik negatif, kita letak negatif. Negatif tan pi per 3. Okey, iaitu negatif square root 3. Okay, so kita dapat di sini. Okey, oleh itu y sama dengan square root ataupun negatif punca kuasa 3 X. Okey. Dapatlah begini. Maka ini adalah persamaan apa ni? Ini persamaan linear. Persamaan linear
dengan keceronan dia negatif punca kuasa 2 bagi 3. Jadi beginilah. Okey, so betul lah apa yang kita buat. Itu. Okey. Jadi dalam ni dia kata selain daripada kita kita convert daripada koordinat kutub kepada koordinat Cartesian, satu cara lagi kita buat bila kita nak sketch adalah kita akan tandakan, kita connect, kita ada points, kita tandakan, kita kira, kemudian kita connect the points. Macam inilah. Okay, let's say ni example, disuruh lukis R sama dengan 2 sin theta. Kalau kita guna kereta ataupun software, kita boleh terus dapat. Kan, cara lain, begitulah. Kita convertkan dia. Kita convertkan dia dan kita boleh dapat macam ni. Ataupun satu lagi iaitu kita kira. Bila kosong, dapat kosong. Bila pi per 6, dapat R1. Pi per 4, dapat punca 2. Dapat punca 3 dan sebagainya. Kemudian dah dapat, kita tandakan. Tandakan, kita plot. Maksudnya kita connect the points, dapat. Tapi kalau macam ni, ada 7 titik je, kan? Jadi tak jelas. Jadi mungkin kena tambah lagi bilangan titik, baru kita dapat nampak ada bentuk bulatan. Okay? Jadinya, ataupun satu lagi, macam tadi, saya cakap mula-mula tadi, kita kena convert dia. R sama dengan 2 sin theta. Dah lebih masa . Tapi saya nak tambah sikit saja. R sama dengan 2 sin theta. Kita tahu R sama dengan X kuasa 2, Y kuasa 2. Ini 2, kemudian sin theta. Kan? Jadi kita tahu X sama dengan R sin theta. Okay. Jadi kat sini kita dapat sekejap ya. Sama dengan 2 sin theta. Sekejap ya. Sin theta. Sebagai. Okey, tak apalah. Masa pun dah. Saya pun tak perasan dengan masa ni. Nanti kita sambung balik dekat dekat sinilah. Dekat example 5 ni. Pada hari Isnin. Kita akan pergi simetri dan sebagainya lah. Okey, kat sini. Jadinya dan kita akan masuk tangent line, tangent line dalam pola koordinat tadi, tangent line pada lengkung berparameter. Sekarang ni tangent line pada pola koordinat. Nanti kita akan tengok minggu depan lah. Tolong juga baca dan kemudian saya akan bagi tugasan. Sekarang tugasan tutorial lah. Tutorial ada markah. Saya akan bagi. Lewat-lewatnya bila lewat-lewatnya esok pagi lah. Esok pagi. Okay, saya tulis kat sini. Tutorial. Buat sendiri lah kan. Maksudnya buat kat rumah lah. Kita tak ada sesi tutorial sendiri. Okay, tutorial. Kemudian saya akan bagi selewat-lewatnya. Sabtu. Let's say 8 pagi. Kita bagi. Hantar. Okay. Hantar selewat-lewatnya. Jumaat. Jumaat minggu depan. Maksudnya masuk kelas tu. So lewat-lewatnya Jumaat 29. 29. Oh, tak keluar. 29 hari bulan Oktober. Ini saya akan bagi soalannya. Saya akan tengoklah. Ini ada markah lah. Okey, itu saja. Saya minta maaf terlebih. Saya tak perasan masa tu. Masa tu tadi. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Doktor.